belai, hewan belai. Iya. Bobo, bobo. Pagi adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Aduh, capek tapi segar. Kenapa? Karena hutannya masih lebat. Ewon sekarang sedang berada di situs Gunung Munarah, Rumpin, Bogor. Karena hutannya masih lebat, nih Ewon yakin di sini masih banyak sahabat-sahabat Ewon. Kita cari tahu dan Ewon akan mengenalkan kepada adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Di sini. Atas sini, Ewon bisa melihat pemandangan yang hijau dan luas. Lihat, terlihat juga di bawah sana, perumahan. Di sebelah sana ada gunung. Lihat, ada bukit, itu namanya Gunung Nyungcung kata orang sini. Aduh. Nih, lihat batunya nih. Batuan yang ada di sini. Nah, nih batuan vulkanik. Nah, batuan vulkanik ini batuan sisa letusan gunung berapi purba. Karena berbukit-bukit batu, Ewon yakin di sini ada penghuninya. Kita coba cari. Sini. Ewon harus waspada, jangan sampai ada sahabat Ewon tidak bisa mengenalkan kepada adik-adik dan sahabat. Ada nih, lihat, ternyata ada di sini sahabat Ewon, tapi yang ini bahaya. Ini adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Sahabat Ewon yang satu ini jangan coba-coba mengusiknya, karena kalau enggak dia bisa menyerang dan dia bisa menyuntikkan racunnya. Lihat, ini tawon api atau kamarang. Sini. Lihat, kamarang. Ewon pun gak berani. Kalau ini nih baru nih sahabat Ewon yang bisa ajak Ewon ngobrol. Maaf kawan. Nah, is. Nih, memang tempat seperti ini. Nah, ini dinding nih seperti ini. Nah, ini cocok untuk habitat tekek atau tekek dengan orang Jawa atau geko-geko. Lihatlah rahangnya. Nah, ini rahangnya ini sangat kuat. Nah, kalau dia menggigit serangga ataupun menggigit cicak lagi, ini sangat kuat. Susah untuk dilepas. Lihat tidak gigit. Gini. Nah, sini.
Nyamuk. Terus bangun, kasihan ya terlalu lama. Bangun. Aduh. Nih, ingat nih ya. Nih, kalau tergigit itu susah untuk lepasnya. Harus nunggu suara adzan atau nunggu hujan. Kenapa nunggu hujan? Karena menurut mitos, nah ini lepasnya setelah mendengar suara petir. Wow. Udah, biarkan. Mending Ewon cari sahabat Ewon yang lain.